Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam. Jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita hanya ada bila hati kita bersama. Oh. Shalom Bapak Ibu, saya Julius. Saya mau sedikit sharing tentang pengalaman pribadi saya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya penderita diabetes dari usia 14 tahun. Di tahun 2020 kemarin, saya mengalami komplikasi. Ada pendarahan di mata saya. Ada di syaraf utama retina yang biasa disebut dengan diabetic retinopathy. Waktu itu saya divonis dokter akan menjalani beberapa terapi yaitu laser dan suntik Avastin
di mata saya, kebetulan kedua mata saya karena pendarahannya ada di kedua mata saya. Dan terapi yang saya alami tujuannya hanya mempertahankan penglihatan saya, bukan untuk mengembalikan penglihatan saya. Penglihatan saya sudah hanya sekitar 1 meter di bawah orang normal yang 6 meter. Waktu itu kebetulan saya bekerja di perusahaan farmasi di Kalimantan Selatan. Saya baru dipindah ke sana beberapa bulan. Jujur saja, waktu saya konsultasikan ini dengan perusahaan tempat saya bekerja, saya hanya diberi cuti 3 bulan untuk pengobatan. Tapi jika tidak membaik, saya harus mengundurkan diri. Di situ titik terendah dalam hidup saya, karena jujur saya takut. Saya hanya bisa nangis setiap malam sama Tuhan, kenapa hal ini terjadi. Waktu pula akhirnya saya pulang ke Tegal. Di Tegal saya kebetulan dirujuk ke rumah sakit di Semarang, dan diagnosis dokter pun sama. Yang akan saya jalani hanya tidak akan mengembalikan penglihatan saya, tapi hanya akan mempertahankan penglihatan saya yang hanya 1 meter. Saya sudah nggak bisa baca WA, sudah nggak bisa lihat tulisan secara jelas, bahkan saya tidak bisa mengendarai kendaraan bermotor kembali. Terus tiap malam saya hanya bisa menangis dan berdoa sama Tuhan tentang mujizat. Tapi Tuhan jawab dengan satu pertanyaan, Yus, iman kamu apa? Saya jawab sama Tuhan, iman saya mengasihi Engkau Bapa. Iman saya percaya bahwa Engkau Tuhan. Lalu ada satu lagu yang merema, mungkin ini jawaban dari Tuhan. Lagu yang liriknya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Dan waktu saya melihat sedikit cuplikan khotbah tentang iman dari Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saya baru sadar bahwa Tuhan itu luar biasa, bahwa Tuhan itu ingin saya memiliki iman seperti itu, bahwa saya harus mau percaya bahwa keadaan yang tidak saya lihat, yang saya lihat waktu itu adalah tidak baik, saya mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Mulai malam itu saya gak pernah lagi berdoa tentang kesembuhan. Saya minta Tuhan, berikan saya iman bahwa Engkau baik dalam segala keadaan, dalam apa yang gak pernah saya lihat. Walaupun keadaan yang saya lihat tidak baik, saya mau percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam segala keadaan yang saya alami hari itu. Kekhawatiran saya tentang pekerjaan, masa depan, semuanya Tuhan gantikan. Tepat setelah saya mengalami sakit komplikasi saya selesai menjalani terapi saya, dan Tuhan kasih yang namanya kesembuhan. Dan sungguh sangat luar biasa, sampai dokter bilang bahwa saya boleh lagi mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, saya dapat bekerja kembali. Segala kekhawatiran saya pun hilang sepenuhnya. Itu sedikit sharing dari saya. Semoga dapat menjadi berkat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Tuhan berkati.
Shalom. Senang rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Kami kami percaya kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita sudah menyaksikan kesaksian dari saudara kita Lius bahwa pertolongan Tuhan itu enggak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah yang ingin mengikuti ibadah onsite atau tatap muka seperti ini bisa mengisi link form yang dibagikan oleh para GA atau PKS masing-masing. Anda bisa mengisi nama sesuai dengan KTP supaya mempermudah tim pendaftaran saat registrasi ulang. Juga kami mengingatkan agar nomor handphone yang dimasukkan adalah nomor handphone yang tercantum dalam WA. Lalu untuk yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Ibu Lani Kendro di nomor yang tertulis di link yang dibagikan. Ibadah hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Muda Bambang Wijanarko dan Bapak Sigit Julianto. Mari kita siapkan catatan untuk mencatat setiap rema yang kita dengar dalam firman Tuhan kali ini. Namun sebelumnya istri saya akan menyampaikan informasi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. SPK Minggu 14 November jam 11 siang akan diadakan Champion Gathering dengan 3 sesi. Pelayanan Sahabat Orang Setia diadakan hari Senin dan Selasa jam 6 sore. Doa malam Kamis 18 November 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Rusli. Setiap Jumat, gereja kita mengadakan doa puasa jam 12 siang. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Ibadah Ero, Sabtu 20 November 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Rusli dengan tema Menjadi Terang di Tempat Gelap. Ibadah Anak Battle Indonesia akan diadakan Minggu 21 November 2021 jam 11 siang dengan tema Setia Rendah Hati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, untuk memberikan persembahan-persembahan dan perpuluhan bisa men-scan barcode yang ada di layar. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, Anda bisa memberikan persembahan melalui kotak persembahan yang tersedia di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri yang di tempat sini dan di rumah. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan melakukan ibadah Bapa Tuhan, biar kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang berbeda dengan saat kami datang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, biar kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita tinggikan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, haleluya. Berikan sorak-sorai lagi bagi Tuhan Yesus kita. Karena atmosfer surga turun buat setiap saudara dan saya. Atmosfer surga, suasana surga turun memenuhi hati setiap kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa merasakan atmosfer surga turun buat setiap saudara. Oh,
tempat ini merasakan suasana surga turun atas kita. Bisa abaikan tangan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Ya, ku mau selalu bersyukur. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Oh,
mari kita sama-sama katakan haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, lemparkan pujian kita. Haleluya, lemparkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Padamu. Thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli
ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau setiap kita bisa menjadi dampak yang baik sampai akhir hidup kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kasih Tuhan yang mengalir dan memampukan kita sampai akhir hidup menjadi berkat Tuhan. Ikuti panggilannya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan mari kita berkata sama-sama, aku percaya Tuhan, masa laluku Tuhan sudah ubahkan. Hari ini Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Selagi ada kesempatan, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Yes. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Dia lihat penyerahan hidup saudara pada rancanganmu bagi. Ikuti panggilan Tuhan. Ya, panggilan Bapa kami, angkat tangan kami bersama-sama.
di tempat ini maupun yang di rumah, ya Tuhan. Bapa, kami mau memberkati setiap pemimpin kami di gereja ini, dari gembala sidang Om John, wakil gembala dan keluarga, dari setiap departemen, setiap bidang dan pengurus yang ada. Kami berdoa urapan Tuhan turun atas kami. Kekuatan Tuhan tambah-tambahkan setiap hari. Hikmat Tuhan tambah-tambahkan. Dan Tuhan, satukan roh kami untuk Tuhan isi dengan nilai-nilai sorgawi, sehingga Tuhan, kami boleh bersatu melayani Engkau di gereja ini, sampai visi dan misimu Engkau berikan pada gereja kami terwujud nyata. Urapan dari atas sampai turun paling bawah, dari sampai lansia sampai ke anak-anak kecil, terberkati oleh Tuhan. Saat ini kami juga Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi, ya Tuhan, dan seluruh jajarannya. Tuhan, kami berdoa masa periode sampai 2024, Tuhan yang memampukan beliau untuk seluruh jajarannya bekerja sama, untuk menuntaskan semua tugas, sehingga tidak ada yang ketinggalan, semuanya terselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Dan sampai Tuhan 2024, Engkau juga yang memberikan pengganti presiden yang lebih tepat, yang tepat dan akurat, yang berasal dari Tuhan, sehingga bangsa ini terus boleh mengalami pemulihan demi pemulihan dan kemajuan demi kemajuan, sehingga tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu buat kota kami juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau kuatkan.
kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kau yang memberikan buat kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih. Kau yang memberikan kekuatan buat kami untuk kami bertahan Tuhan. Kau yang memberikan harapan buat kami ketika kami melewati kesesakan, ketika kami melewati setiap proses dalam hidup kami, ketika kami melewati sakit penyakit. Kau lah harapan dalam hidup kami, Kau lah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat pagi hari ini sungguh hadirat-Mu kami rasakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terus Kau jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga rindu pagi hari ini kami boleh ditaburi kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar pagi hari ini, firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Firman Tuhan yang memberikan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, urapi setiap kami semua di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, diberikan kesehatan, diberikan sukacita, damai sejahtera. Bahkan berkat yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Ya, pagi hari ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Om John, Pastor Daniel yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Hidup yang Berdampak Bagi Sekitar. Sekali lagi, hidup yang berdampak bagi sekitar. Nah, setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Jadi saya, Bapak Ibu yang di rumah, ya, baik Bapak Ibu dari tempat ini juga, kita memiliki kekuatan untuk kita bisa mempengaruhi di lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, orang membawa pengaruh positif, orang yang sering membawa pengaruh yang positif bisa disebut sebagai seorang motivator mungkin, atau sebagai seorang yang menginspirasi, ya kan? Menginspirasi sesuatu yang positif, ya. Makanya orang itu diikuti banyak orang karena wah keren ini orang, ya. Gaya hidupnya, ya. Cara dia mungkin ngomong dan lain sebagainya, karena dia menginspirasi Bapak Ibu Saudara, makanya banyak orang mengikutinya, ya, mengikuti teladan hidupnya, ya. Nah, sementara orang yang membawa pengaruh yang negatif atau pengaruh yang buruk terhadap orang lain biasanya disebut, kalau saya sebut, biasanya disebut dengan seorang provokator. Karena apa? Dia mempengaruhi hal-hal yang negatif. Dia mempengaruhi sesuatu yang gak benar, mempengaruhi sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Maaf ini kacamata saya berembun, Bu Isa. Ya. Baik saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, ya, jadi kita sekali lagi, kita memiliki kekuatan untuk kita membawa dampak, untuk kita mampu mempengaruhi orang di sekitar kita. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan sikap kita, di mana? Di sekitaran kita, di keluarga, di lingkungan sekitar kita, di tempat kerja, ya, dimanapun kita berada. Kalau sekitar, berarti ya dimanapun kita berada, di mall pun juga di sekitar kita, ya, di pasar di sekitar kita juga. Jadi dimanapun kita berada, harus membawa dampak yang baik, harus membawa pengaruh yang baik dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, poin yang pertama adalah menjadi pengaruh dan dampak yang positif. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Matius 5 ayat 13 sampai ke-16,
Judul perikopnya adalah garam dan terang dunia. Ayat yang ke-13 dikatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya pengen garis bawahi di ayat yang ke-16, Bapak Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kita itu orang-orang Kristen yang bercahaya. Ya, orang yang dipenuhi kebenaran firman Tuhan, ya, orang-orang yang harusnya bercahaya di sekitaran kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Lewat apa? Pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Ya, dampak yang positif dalam kehidupan kita. Ya, dampak berdampak buat lingkungan sekitar, bukan hanya berdampak yang sesuatu yang besar, Bapak Saudara. Berdampak bisa dengan hal-hal yang kecil, berdampak bisa dengan hal-hal yang sepele. Ya, saya mau kesaksian sedikit tentang berdampak dengan hal yang sederhana, Bapak Saudara. Ya, jadi saya itu kalau di rumah sering kadang nongkrong ya sama para ketua RT itu, ya, RT 3, RT 2, kadang sama Pak RW, tapi nggak setiap hari, Bapak Saudara. Kalau setiap hari ngawur itu keluar rumah terus, ya. Jadi sesekali lah, 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan, supaya mereka juga ngelihat kita, ngelihat anak-anak Tuhan, bukan cuma di gereja tok, ya, bukan cuma di lingkup kita, tapi kita harus bermasyarakat, Bapak Saudara. Kita harus bergaul sama mereka. Saya cerita, saya ngobrol, sering minum kopi bareng, ya, cerita-cerita tentang, yuk kita mau ngapain ya ini ya, Sangrila mau bikin apa, biasalah ngobrol kayak gitu. Nah, singkat cerita, teman saya datang dan dia langsung datang, langsung duduk, langsung lemas. Aduh, Mas Sigit, saya ini 2 hari ini lemas sekali, Mas. Loh, kenapa, Mas? Rumah saya itu banyak setannya. Saya dikirim setan sama orang. Saya tanya dukun, katanya di rumah saya itu ada setannya. Makanya saya diganggu terus. Gak enak badan saya, gak bisa tidur, Mas. Terganggu. Oh iya, iya. Ya sudah, gimana kalau setannya kita usir, Mas? Oh ya sudah, gak apa-apa, kita usir. Sama-sama ya, Mas, kita semua ngusir setan. Enggak, berdua aja. Wah, berdua? Wah, kok jadi merinding ya, Mas? Kok jadi merinding? Gak apa-apa, kita berdua. Oh ya sudah, selesai ngobrol, saya datang ke rumahnya berdua. Nah, saya berdoa di situ, ya. Untung saya sering diajak Pak Asem nih berdoa mengusir setan. Jadi saya tahu cara mengusir setan, Pak Saudara. Lebih mudah mengusir setan daripada perampok kayaknya. Kalau perampok bahaya itu. Ya. Jadi saya doa, singkat cerita, saya berdoa dalam nama Yesus bla 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 bla, selesai. Saya ngobrol sebentar, Mas. Nanti kalau ada sesuatu yang ganggu lagi, gak enak, tidurnya gak nyaman, dan pokoknya diganggu lah. Bilang ya, dalam nama Tuhan Yesus, saya usir setiap roh jahat. Diapalin sama dia. Oke, dalam nama Yesus, saya ukir setiap roh jahat. Ya, ya Mas, oke, yowes, saya pulang. Saya pulang, singkat cerita, saya nongkrong lagi tuh. Tapi udah lama, entah 2 minggu, entah kapan, saya juga udah lupa. Lalu dia datang lagi, orang ini datang lagi. Mas Sigit, terima kasih, Mas. Terima kasih. Loh, kenapa? Setan di rumah saya udah hilang, Mas. Ya. Ya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Kata si dukun itu, dia masih tanya sama dukun lagi, Pak Ustaz. Ampun dah. Ya sudah, enggak apa-apalah. Saya tanya lagi sama dukunnya, katanya dukunnya bilang, rumahmu tuh udah enggak ada setan. Ada kekuatan yang besar, saya juga enggak tahu apa itu. Setannya udah pergi. Wow. Hal yang sepele, hal yang simpel, kita mau berdampak buat lingkungan sekitar kita. Cuma ngusir setan kok. Bapak, Ibu, Saudara punya cara-cara lain yang untuk bisa menjadi dampak buat lingkungan sekitar. Amin, Bapak, Saudara. Ya. Dan, nah,
Di dalam kehidupan kekristenan, Tuhan menginginkan setiap orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara, memiliki kehidupan yang berdampak dan membawa pengaruh bagi dunia ini. Nah, dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah pengaruh yang positif tentunya, bukan negatif. Sekali lagi, kita harus mempengaruhi supaya orang itu melihat hal-hal yang positif dalam setiap kehidupan kita. Nah, supaya dapat memberi dampak yang positif, Bapak Saudara, untuk membuat dampak yang positif di lingkungan sekitar kita, ada beberapa cara. Dan salah satu caranya adalah, kita harus memiliki karakter yang baik. Itu salah satu caranya. Banyak sih, ya. Untuk seseorang itu mau berdampak dan memberi hal yang positif di lingkungan sekitar, banyak cara. Tapi salah satunya adalah memiliki karakter yang baik. Apa itu karakter, Bapak Ibu Saudara? Nah, saya buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang mempengaruhi ciri khas seseorang. Sekali lagi, apa itu karakter? Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang. Akhlak, ya, kejiwaan, budi pekerti, menjadi ciri khas seseorang. Maka kalau orang tersebut enggak memiliki karakter yang baik, maka dia akan mempengaruhi akhlaknya, akan mempengaruhi kejiwaannya, akan mempengaruhi budi pekertinya. Karakter menunjukkan siapa diri kita, Bu Isara. Ya. Jadi ada istilah kayak gini, watak digowo sampai ngurek, orang karakter seseorang dibawa sampai mati. Ya, dibawa sampai mati. Kadang kayak gini, Bu Isara. Yang saya tangkap ya tentang karakter seseorang. Karakter seseorang itu bisa terbentuk dari latar belakang keluarga mungkin, ya kan? Dari cara hidupnya, dari masa kecil, tentunya dari masa kecil ya. Mungkin orang yang suka emosi, orang yang suka mungkin masa kecilnya terbiasa hidup mandiri, tertekan dan lain sebagainya. Makanya itu membentuk karakter seseorang bertumbuh dan nempel jadi karakter ya. Ada karakter yang lemah lembut, ada karakter yang galak, ada karakter bermacam-macam karakter itu. Nah, karakter itu bisa hilang enggak, Bapak Saudara? Dalam diri seorang. Ini menurut saya loh ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Karakter seseorang akan terus nempel. Sampai mana? Sampai mati, benar. Saya ambil contoh diri saya sendiri, Bapak Saudara. Saya itu orang yang gampang kalau enggak pas sama hati saya, biasanya tuh saya gampang naik darah. Gampang, enggak bisa kayak gitu loh. Contoh sama istri lah. Enggak setuju aja dengan dia, pengennya tuh teriak loh. Kamu jangan kayak gini lah, bla 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 dan lain sebagainya. Karakter itu masih ada dalam diri saya, Bapak Saudara. Saya terbiasa hidup mandiri memang, hidup saya kecil sudah keras, jauh dari orang tua. Ya, itu membentuk karakter saya seperti itu sampai sekarang. Tapi bedanya adalah ketika orang mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan yang tidak. Ketika seseorang itu mengenal firman Tuhan, sering membangun hubungan dengan Tuhan, dipenuhi dengan hadirat Tuhan, maka karakter yang buruk itu dibungkus sama firman Tuhan. Masih ada enggak karakter dari seseorang itu? Masih ada. Yang membedakan adalah dibungkus dengan firman Tuhan. Yang tadinya mungkin gampang tersulut emosi, ya, enggak setuju dengan hati kita, gampang tersulut emosi. Berhubung ada firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang ada dalam hidup kita, ya sudah. Mau emosi? Enggak perlu. Mau emosi lagi? Enggak penting. Mau emosi lagi? Alah sampah, enggak usah dipikir. Enggak usah dipikirin. Itu yang membedakan, Bapak Ibu Saudara. Kita di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Beda karakter kita. Saya sama Kohan, sama Pastor Daniel, sama Ekel, sama Om John. Beda-beda kita semua. Tetapi bisa sama karena ada apa? Firman Tuhan. Bisa sama karena apa? Ada hadirat Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang apa aja? Banyak kasih, sukacita,
apalagi memperhatikan dan lain. Banyak sekali. Yang berbeda-beda karakter bisa jadi satu karena apa? Firman Tuhan. Itu yang saya tangkap, Bapak Zara. Nah, salah satu ciri seseorang memiliki karakter yang baik, yaitu seseorang itu mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, dengan kata lain, seseorang itu harus nurut dan taat sama Tuhan. Salah satu ciri orang memiliki karakter yang baik adalah nurut, taat, dipimpin oleh roh, dipimpin oleh firman. Gimana caranya? Ya baca firman, merenungkan firman. Kalau mau dipimpin oleh firman. Tapi kalau gak mau dipimpin firman, ya gak usah berdoa, gak usah baca firman. Saya yakin dan percaya pasti akan jelek lah. Intinya kayak gitu. Salah satu ciri orang karakter yang baik adalah nurut sama Tuhan dan taat sama Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22b, yang bagian B, kisah 13 ayat 22b, Tuhan katakan seperti ini, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Apakah Daud gak pernah salah, Bapak Saudara? Pernah, kesalahannya fatal menurut saya. Ngerebut istrinya orang, bunuh suaminya lagi. Banyak kesalahan, tapi yang membedakan adalah ketika Daud itu bersalah, dia cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, cepat-cepat dia bersujud ngaku sama Tuhan, dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang di mata Tuhan itu spesial. Daud itu di mata Tuhan mainnya spesial. Sama dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Mari kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama melakukan firman Tuhan. Itu salah satu ciri orang memiliki karakter yang baik. Mau tunduk, mau taat melakukan firman Tuhan. Nah, orang Kristen yang berkarakter, inilah yang sedang Tuhan cari, orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, yang tampak nyata dalam setiap perkataan dan perbuatan. Ya, Tuhan sedang cari, Bapak Saudara, orang-orang yang memiliki karakter yang baik, yang bukan saja di dalam tetapi di luar, yang tampak, yang berdampak, seperti itu. Karena apa, Bapak Saudara? Kita ini adalah surat-surat terbukanya Tuhan Yesus. Kita surat-surat terbukanya Tuhan. Kita bisa dilihat, dilihat semua orang. Ya, tanya kita orang minoritas. Nah, biasanya nek minoritas tuh disorot terus. Ya. Nah, kalau kita yang udah katanya minoritas disorot terus, perbuatan, tingkah laku, akhlak kita nggak mencerminkan Tuhan. Wah, gimana kita mau berdampak? Tetapi sebaliknya, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki karakter yang keren, berdampak, yang tampak buat lingkungan sekitar kita. Amin, Bapak Saudara. Ya. Yang terakhir, Bapak Saudara. Nah, saya melengkapi apa yang saya ucapkan tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Keren ya, ditulis di dalam daging kita, di dalam syaraf-syaraf kita, di dalam hati, pikiran semua. Yang nulis siapa? Roh Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran, kebaikan, kelembutan, kesetiaan, semua ada di dalam hidup kita. Tergantung gimana caranya kita mau mengeluarkan itu dan menjadi dampak buat lingkungan sekitar kita, Bapak Saudara. Yang terakhir, sebelum saya serahkan pada rekan saya Pak Bambang Wijanarko, saya punya kata-kata seperti ini. Jadilah orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, itulah yang berdampak. Sekali lagi, jadilah orang Kristen yang memiliki karakter yang baik, itulah yang berdampak. Milikilah karakter yang baik dalam setiap kehidupan kita. Caranya gimana? Nurut, taat sama firman. Maka dengan karakter yang baik, kita pasti akan berdampak buat lingkungan sekitar kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari angkat pujian dulu
Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagi katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Berapa kali kita menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu? Mungkin di tempat ini, mungkin di cengbengan rumah duka, atau mungkin bahkan di tempat pemakaman ketika ada saudara kita yang meninggal. Pemimpin pujian mengajak kita menyanyikan pujian ini, menyatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tetapi kesempatan itu akan berakhir apabila kehidupan kita sudah habis, saudara-saudara. Apabila Tuhan sudah memanggil kita, atau apabila Tuhan datang kedua kali. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk berdampak bagi orang lain sudah hilang. Bapak, Ibu, Saudara, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit tentang berdampak. Matius pasal 5 ayat 16 tadi yang ditekankan adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kita adalah terang dunia, Bapak Ibu. Amin. Itu predikat yang Tuhan berikan kepada kita. Garam dan terang dunia. Nah, yang namanya terang, terang itu harus punya sinar. Terang itu harus menyala. Sehingga kehidupan kita berguna bagi orang lain. Kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Jangan kita hidup hanya numpang lewat saja. Lahir, hidup, mati. Ya, jangan seperti itu saja tanpa membawa dampak apa-apa bagi lingkungan di sekitar kita, bagi orang lain. Kita lihat gambar ini, saudara, yang namanya mercusuar, saudara. Mercusuar itu adalah ditempatkan orang itu di pantai, ya, di pinggir-pinggir pantai. Tujuan ditaruhnya mercusuar ini adalah supaya pada malam hari, ketika kapal-kapal atau para nahkoda yang tersesat di tengah lautan, mereka melihat, oh di sana ada sinar, oh di sana ada lampu, oh berarti di sana ada daratan. Mari kita arahkan kapal kita ke sana. Lalu datanglah kapal-kapal itu menuju tempat di mana sinar itu ada, saudara-saudara. Nah, hidup kita ini ibaratnya seperti mercusuar-mercusuar yang Tuhan tempatkan di mana Tuhan tempatkan kita. Baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada, saudara. Bahkan di gereja, saudara, kita juga menjadi mercusuar-mercusuar bagi saudara-saudara seiman kita. Supaya mereka melihat terang kita, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, dan akhirnya, pada akhirnya, memuliakan Bapa yang di sorga. Tadi Pak Sigit menyatakan tentang ada dampak yang negatif, ada dampak yang positif, Bapak Ibu. Tentu kita pilih menjadi orang yang punya dampak positif. Nah, di Alkitab ada beberapa contoh, saudara. Saya ambil salah satu saja. Yang pertama adalah dampak negatif yang ditampilkan oleh seorang yang bernama Akan, saudara. Akan memberi dampak yang buruk, ya. Kita baca dalam Yosua pasal 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel.
Baru saja bangsa Israel merayakan kemenangan karena mereka berhasil mengalahkan kota yang kuat, kota yang punya benteng yang kuat. Mereka bisa mengalahkan itu, yaitu kota Yeriko. Tetapi setelah mereka sampai di kota Yeriko, mereka mau melaju ke kota yang lebih kecil. Kota Yeriko lebih metropolitan, saudara. Kota Ai namanya. Ai ini kota yang lebih kecil, saudara. Tidak memiliki rakyat yang banyak. Kalau rakyatnya sedikit, berarti tentaranya sedikit. Mungkin lebih lemah juga daripada kota Yeriko, saudara. Karena itu Yosua menyuruh utusan untuk mengintai kota itu. Tolong lihat kota Ai itu, bagaimana keadaannya. Seperti pada saat Yosua mengirim utusan ke kota Yeriko, saudara. Nah, ketika mereka pulang dari kota Ai, mereka berkata, kota ini kota yang kecil, rakyatnya juga sedikit. Udahlah, jangan susahkan bangsa ini untuk perang ke sana semuanya, enggak usah datang ke sana. Cukup utus 2.000 sampai 3.000 orang saja, kita pasti menang. Ya, maka diutuslah ke sana 3.000 orang tentara untuk perang lawan kota Ai. Tapi pada akhirnya apa, saudara, yang terjadi? Tentara-tentara ini kocar-kacir, saudara. Mereka kalah, ya. 36 orang berhasil dibunuh oleh tentara kota Ai, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi bertanya-tanya, kota yang lebih besar kita kalahkan, masa lawan kota yang kecil saja kita kalah? Pada akhirnya Tuhan tunjukkan, ada orang yang berdosa, ada orang yang memberi dampak buruk, ya. Sehingga yang terjadi, ayat ini berkata, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Satu orang yang berdosa, satu orang yang tidak memberi dampak yang positif, akibatnya semua bangsa Israel kena murka. Di ayat 20, pasal 22, Yosua 22 ayat 20, saudara, kita lihat. Ketika Akan bin Serah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Nah, ditulis jelas, ya. Bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Dengar bapak-bapak, kalau kita tidak membawa dampak yang baik, maka yang menjadi rugi, maka yang menjadi dampaknya adalah keluarga kita. Keluarga kita akan kena karena dosa kita. Keluarga kita akan kena karena apa yang kita lakukan, hidup di dalam ketidakbenaran, saudara. Nah, di situ bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Siapa korbannya? Korbannya dia, istrinya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, ya, berarti keluarganya. Terus korbannya yang lain lagi adalah 36 tentara yang diutus ke sana, mereka terbunuh, saudara. Akibatnya fatal sekali, ya, di gambar itu jelas, ya, bahwa ada juga di situ ada ternaknya juga, ya. Bayangkan satu bangsa melempari mereka dengan batu di lembah Akor. Ya, ini satu bangsa, ya, melempari mereka dengan batu. Ternaknya mati, keluarganya mati. Ini akibat yang mengerikan dari dampak buruk seorang Akan, saudara-saudara, kita lihat. Ya, kemudian Bapak Ibu Saudara, ada dampak positif. Dampak positif contohnya adalah Daud. Daud di Gua Adulam memberi dampak yang baik. 1 Samuel pasal 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Daud ini pergi ke sana melarikan diri ke Gua Adulam karena apa? Karena dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh karena begitu bencinya Saul kepada Daud. Maka Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Daud menjadi seorang pelarian. Daud menjadi seorang buronan. Yang mengancam dia untuk membunuh bukan orang sembarangan. Orang nomor satu di negeri itu. Sehingga orang yang nomor satu ini gampang sekali untuk nyuruh prajuritnya. Daud cari, Daud bunuh. Mudah sekali bagi Daud untuk menemui ajalnya. Maka itu dia lari, saudara, ke gua yang namanya Adulam. Intinya Daud sedang punya masalah. Masalahnya berat, saudara, ya. Tetapi apa? Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia, ya.
Daud selama ini punya dampak yang baik kepada keluarganya, sehingga ketika ada masalah, dia tidak dijauhi oleh orang. Dia tidak dijauhi oleh keluarganya. Keluarganya datang, besuk, jenguk dia, saudara. Dan bukan hanya keluarganya, tetapi ayat 2-nya berkata begini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata yang datang menjenguk Daud dan hidup bersama dengan Daud, ternyata bukan hanya keluarganya, tetapi juga orang-orang lain juga. Jumlahnya 400 orang. Tetapi orang-orang lain ini, mereka juga menghadapi masalah. Ada yang dikejar-kejar utang. Karena mereka mungkin pinjam tapi gak bisa bayar, dikejar-kejar utang, saudara. Lalu ada yang sakit hati juga. Saudara bayangkan, orang-orang yang datang kepada Daud, jumlahnya 400 orang ini, semua punya masalah. Kalau masing-masing punya satu masalah, maka di situ terkumpul 400 masalah kan? Ya, ditambah masalahnya sendiri dia punya, si Daud ini, Raja Daud ini, sebelum jadi raja ya. Daud punya masalah, tapi dia didatangi orang-orang bermasalah. Apakah Daud menolak mereka? Daud tidak menolak mereka. Daud menerima mereka. Kalau masing-masing orang punya dua masalah, bayangkan 800 masalah ada di kepala Daud. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, apabila kita jadi Daud, sudah punya masalah, datang lagi orang-orang yang bermasalah, tambah pusing kan? Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi tidak dengan Daud. 400 orang itu dipimpinnya, dikonselinginya mereka, sehingga mereka dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sedang ada di dalam permasalahan pergumulan kehidupan, jangan kita berhenti untuk menjadi dampak. Masalah tidak membuat kita berhenti berdampak. Justru dengan masalah, saudara-saudara, kita akan lebih lagi memberi dampak kepada orang lain. Amin. Haleluya. Tuhan memberi kepada kita kemampuan, kuasa, karena kita sudah kenal firman Tuhan. Maka mari, saudara, hadapi masalah kita dengan Tuhan. Hari ini masih ada mujizat. Mujizat bagi kita, dan mujizat bagi orang lain juga yang datang kepada kita untuk kita dampaki mereka. Jangan kalau kita lagi didatangi orang untuk yang bermasalah itu untuk dihibur dan sebagainya, kita jangan berkata begini, aku juga sedang punya masalah. Aku juga lagi ada banyak pergumulan. Sana cari yang lain saja. Oh jangan, saudara-saudara. Kita beri dampak bagi banyak orang. Dampak yang positif ya. Dan kita akan berbuat baik kepada orang-orang sejauh yang dapat kita jangkau. Gereja saudara melakukan itu. Mari kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh gereja. Ya, kita membagikan makanan saudara-saudara. Ya, di dalam makanan itu ada tulisan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita lakukan ini konsisten sebulan dua kali. Sudah satu tahun ini saudara-saudara kita lakukan. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah abang-abang becak di sana. Orang-orang yang ada di tempat-tempat sampah. Para ODGJ, mereka diberikan makanan buat makan siang atau sarapan ya, tergantung waktunya. Ada yang masih tidur, kita bangunin, Pak, bangun Pak. Ini ada makanan, saudara. Mereka terima, saudara. Mereka bersuka cita. Kita lakukan ini, Bapak, Ibu, saudara, sebagai bentuk apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan janji juga kepada kita kalau kita memberi, kita menerima. Nah ini, anak-anak sekolah Atmaja Wacana juga menerima, Bapak Ibu Saudara, berkat
dari Singapura, saudara. Kita lihat ya. Terima kasih Cosmos Living Loving Net Sandara Jiwa untuk kami tetap bisa terus sekolah. Ya. Di situ, saudara, para TKI di Singapura ini menjual yang namanya Purgati Hand and Body Oil. Ya, tulisannya begini, hai orang baik, mari sama-sama kita rawat tangan yang sudah baik dari bahan-bahan yang baik untuk membantu orang-orang baik dengan Purgati Hand and Body Oil. Jadi mereka punya produk Purgati Hand and Body Oil ini, saudara. Mereka jual, lalu, nah di bawahnya tertulis begini, seluruh hasil penjualan Purgati Hand and Body Oil di website sandarajiwa.com akan didonasikan untuk anak-anak yang terkena dampak pandemi COVID melalui @kasih.cosmos. Beri tepuk tangan, saudara-saudara. Saudara-saudara kita, para TKI, secara ekonomi mereka kenapa kesana? Ya mungkin karena kekurangan ekonomi, tapi mereka jadi berkat. Mereka membuat produk namanya Hand and Body Oil ini dijual, hasil keuntungannya tidak untuk mereka, 100% mereka bagikan kepada siapa? Kepada anak yang terkena, anak-anak yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ya, terima kasih buat Pastor Daniel yang sudah menjadi penghubung antara mereka dengan kita di sini, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka mencari sasaran. Dan memang orang tua murid sebagian ya, ada yang terkena dampak pandemi. Kita berikan mereka beasiswa dan mereka berterima kasih kepada kita. Mereka berterima kasih kepada para TKI ini untuk mereka tetap bisa terus sekolah. Haleluya. Ya, ini secara institusi yang sudah kita lakukan, secara pribadi. Bagaimana dengan saudara? Dampak apa yang saudara sudah salurkan? Energi baik, energi positif yang sudah saudara salurkan untuk lingkungan di sekitar saudara. Hidup ini akan berakhir. Jangan sampai setelah berakhir, saudara, kita tidak pernah melakukan apa-apa. Kita tidak pernah jadi dampak buat orang lain. Sekali lagi satu ayat di dalam Filipi. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apa hubungannya dengan antara perbuatan baik dengan Tuhan sudah dekat? Ada hubungannya, saudara. Paulus kaitkan antara perbuatan baik dengan Tuhan sudah dekat di akhir zaman ini. Artinya begini, nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, saatnya kesempatan untuk berbuat baik itu habis, saudara. Karena itulah, saudara-saudara, saya katakan kepada kita semua, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, saudara, jadilah dampak, jadilah berkat buat orang lain, sebab akan tiba waktunya kesempatan untuk berbuat baik itu selesai. Tidak ada kesempatan lagi suatu saat apabila Tuhan datang kedua kali atau apabila kita sudah dipanggil Tuhan. Karena itu kita mau katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku jadi berkat. Saya kasih satu kesaksian sekali lagi, saudara-saudara. Suatu kali saya jam 8 malam ditotok-totok pintu rumah saya oleh seorang ibu. Ibu ini berkata, Bu, dia panggil Bu Endang, tolong suami saya datang ke rumah saya. Lalu kami berdua datang, saya bawa gitar, saudara. Suaminya sudah duduk di kursi, di meja makan, duduk, kepalanya tidak menutup tapi melek, saudara. Matanya melek. Yang hitam-hitam itu bulat, saudara, jadi kayak mendelik, ya. Terus mulutnya itu menganga, tidak bisa apa-apa, saudara. Kami nyanyi pujian, kami nyanyi, ada kuasa dalam darahnya dan seterusnya penyembahan. Saya ajak satu keluarga itu juga untuk menyanyi, memuji Tuhan. Setengah jam kemudian, saudara, apa yang terjadi? Orang itu berkata, saya tadi ngapain? Dia enggak tahu, dia enggak terasa apa yang terjadi, dia hanya melihat di sebuah tempat dipanggil-panggil orang, tapi dia tidak mau dan akhirnya pulang kembali ke tubuhnya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau tadi Pak Sigit, saya tanya di rumah. Nah ini saya tanya sudah ada di orangnya. Tapi puji Tuhan, saudara, luar biasa. Kenapa orang ini datang ke rumah kami? Karena mungkin mereka melihat terang pada kami. Amin. Dan Tuhan membuktikannya. Sampai detik ini, itu 3 bulan yang lalu. Sampai detik ini, orang itu tidak pernah lagi mengalami hal yang sama. 1 kali dan untuk seterusnya. Nama Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Angkat tangan kita di hadapannya. Oh, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, saya serahkan kepada Om Chol. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi berkat. Saudara, sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebab segala sesuatu akan berakhir. Mumpung kita masih sehat, bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Mulai dari dampak-dampak yang kecil, yang sederhana, lakukan, nyanyikan, katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, kami tidak tahu kapan hidup kami selesai. Waktu kami berbeda-beda untuk menghadap Engkau. Tapi Engkau ingin, Tuhan, kami tidak hidup untuk hanya diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Di dalam diri setiap kami ada potensi ilahi, sebab tubuh kami adalah rumah-Mu. Engkau diam di dalam kami. Asal kami tunduk pada Roh Kudus yang diam di dalam kami, taat kepada firman-Mu, kami pasti mendengar suara-Mu untuk kami melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami boleh berdampak, Tuhan, bagi sesama kami. Berkati kedua hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk pendeta muda Daniel, Agnes, dan anak-anak Marvel dan Cherish yang akan berangkat ke Yogyakarta
setelah ibadah kami ini ya Tuhan, di mana dua hari lagi ke depan, yaitu hari Selasa, ulang tahun pernikahan mereka yang ke-9. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu, dan jadikan hidup mereka berdampak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, kerinduan Engkau adalah memberkati kami. Biarlah kami boleh mengenal isi hati-Mu ya Bapa. Dan ketika kami hidup dalam kehendak-Mu, kami percaya segala apa yang ada pada-Mu, Engkau akan sediakan dan berkati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, yang mengharapkan berkat daripada-Mu, akan menerimanya dari sorga. Sebab itu Bapa, hamba mohon curahkan berkat sorgawi dari Bapa yang di sorga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Demi nama Yesus kami berdoa, katakan amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu. Bersuka sebab dia girangkan ku, dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkan. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Mari bertepuk tangan. Sebab dia girangkan ku. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku. Dia girangkan ku, oh dia girangkan ku. Ku bersuka sebab dia girangkan ku.